Lintas langsung seterusnya kita ke utara tanah air, Perlis Indra Kayangan bersama Nur Aziah Ahmad. Silakan. Rakan tugas di Studio 3 Angkasa Puri, terima kasih. Kesemua jabatan di bawah Kerajaan Persekutuan di negeri ini diyakini mampu membantu Kerajaan Persekutuan dalam menyalurkan maklumat serta bantuan kepada masyarakat. Timbalan Menteri Luar Negeri Senator Datuk Marzuki Yahya mengharapkan semua jabatan di bawah Kerajaan Persekutuan dapat memainkan peranan masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan rakyat. Kita akan terus meneruskan usaha ini supaya ini untuk menjaga kepentingan rakyat kita, terutama di Perlis ini dan masyarakat setempat, kerana pentingnya hubungan ini untuk kita nak menjalankan aktiviti-aktiviti dan juga menyalurkan apa juga maklumat, terutama kepada kementerian dan juga kepada kerajaan, kerana inilah saluran yang kami ada di sini. Beliau berkata demikian selepas majlis perjumpaan bersama Ketua Jabatan Persekutuan dan Badan Berkanun Perlis di Hotel Sri Malaysia Kanga. Terdahulu dalam lawatan ke negeri ini, Senator Datuk Marzuki turut menghadiri dan merasmikan sambutan Pesta Songkran 2019 peringkat negeri di Wat Siam, Padang Jelutong, Padang Besar. Pesta ini merupakan tradisi masyarakat Siam menyambut Tahun Baharu. Karnival Mesra Rakyat antara platform dalam meningkat serta merapatkan hubungan antara pemimpin, pegawai serta agensi kerajaan bersama masyarakat. Justeru itu, karnival yang berlangsung dua hari di Dun Indra Kayangan merupakan ruang terbaik serampang dua mata selain membolehkan masyarakat memperoleh perkhidmatan yang disediakan kerajaan. Adun Indra Kayangan Gan Ailing mengakui karnival melibatkan pelbagai lapisan masyarakat, bukan sahaja mengetengahkan peranan agensi kerajaan, malah turut menghargai usaha badan bukan kerajaan NGO. Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Kesihatan, Perlis Nature and Wildlife, Trash Hero dan Persatuan Mendaki Perlis antara agensi terlibat pada karnival kali ini. Dan kita cuba memanfaatkan dari program ini, mendekatkan rakyat dengan NGO-NGO ini agar rakyat dapat bersama-sama dengan NGO dan juga bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk melaksanakan projek-projek kerajaan tak kira besar atau kecil, khususnya projek komuniti. Gan Ailing menyatakan demikian ketika hadir pada Karnival Mesra Rakyat Dun Indra Kayangan di Dataran Datuk Syed Ahmad Kanga. Terdahulu, beliau bersama kira-kira 100 peserta menyertai program berjalan kaki bersama keluarga sejauh 5 km dengan melawat bangunan bersejarah sekitar Bandar Kanga. Sebenarnya kami buat karnival ini, maklumat utama kami untuk menyalurkan information, maklumat dan message inisiatif kerajaan kepada rakyat jelata. So saya rasa kami sudah capai maklumat kami yang utama ini sebab saya tengok sambutan di booth-booth jabatan dan agensi kerajaan memang baik. Masalah-masalah yang yang diorang kebanyakan datang bertanya pasal inisiatif kerajaan, terutama macam batu sara hidup, air suri. Jadi pengunjung-pengunjung yang ada masalah boleh datang sini untuk bertanya sendiri dengan agensi-agensi kerajaan. Skim Perlindungan Insurans Kemalangan Berkelompok yang diselaraskan di bawah Majlis Sukan Negara, platform menjaga kebajikan serta keselamatan atlet juga jurulatih di bawah Majlis Sukan Negeri. Pengarah Majlis Sukan Negeri Muhammad Rus Faizal Muhammad Razi memaklumkan sehingga kini lebih 400 atlet Perlis yang sedang mengikuti latihan dalam atau luar Perlis menerima manfaat perlindungan berkenaan. Dari segi keselamatan tu memang dititik beratkan semasa latihan dan juga tak kira lah di luar ataupun di dalam kawasan tertutup. Dalam tertutup ni maksudnya dalam kawasan apa orang kata, dalam kawasan gimnasium ke dan sebagainya, memang dititik beratkan sebab itu adalah di bawah tanggungjawab coach yang memantau semasa sukan tersebut dijalankan. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyerahan cek pampasan insurans berkelompok yang disampaikan pengarah bahagian pengurusan sukan Majlis Sukan Negara Muhammad Safru Shah Yusof di Kompleks MSN Negeri Kanga. Sumbangan bagi menghargai jasa juga pengorbanan atlet pelapis berbasikal negeri Allahyarhamku Hasbullah Ku Abdul yang terkorban selepas terbabas melanggar penghadang jalan di kawasan Wang Kelian 21 Januari 2018. Keprihatinan
itu dihargai Bapa Allahyarham Ku Abdul Rahman. Dekam saya tak ada bincangan lagi, tapi insyaAllah. Inilah perancangan katanya nak pergi buat umrah semua keluarga. Maksud arwah sekali lah. Bagi arwah sekali semua lah. Inilah insyaAllah. Tak lepas lah. Tahun ni pun tak sempat lah. Sumbangan yang disalurkan seperti ini sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban keluarga mangsa. Setakat ini sahaja perkembangan dari utara tanah air Perlis. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Salam hormat.